Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua. Baik kawan, video kali ini kita masih di Jalan Kereta Api, ya kan Jok? Ya. Kemarin kita liput di Jalan Kereta Api di mana? Di sini juga. Oh ya di sini juga. Di apa? Nasi goreng, Bang Gendul, sama di belakang sama Bang En itu apa namanya? Serabi. Ya Serabi. Dan sekarang kita pas di depan masjid juga. Itu tengok kan Jok? Depan masjid. Kita lagi liput nih, telur burung berbahaya. Katanya sini bikin nagih, jangan coba-coba. Gimana kalau aku mau coba gitu kan? Ini sama abangnya langsung. Oke kawan, jadi kita hari ini mau makan banyak telur burungnya. Soal tadi pagi kita habis divaksin ya Juk ya. Biasanya habis divaksin itu kan lapar kan? Lapar ya? Lapar bawahnya. Jadi kita langsung aja sama abangnya nih. Bang! Ya, jadi kita mau memesan. Ini telur gulungnya memang berbahaya nih bang, makannya atau gimana? Slogannya aja sih bang. Slogannya aja. Dengan nama siapa bang? Rido. Bang Rido. Jadi kita mau memesan bang. Jadi satu macam aja atau gimana nih bang? Ada sosis, ada nugget, kita ada juga telur gulungnya aja. Telur gulungnya aja. Aku mau telur gulungnya 15 bang. Telur gulungnya 15? Iya. Lapar bos. Lapar bos. Karena habis makan juga kan? Iya kan? Kita biasanya makan telur gulung di mana? Biasanya makan jajanan di SD kan, Jok? SD. Jadi hari ini aku mau reunian. Harganya berapa itu? Harganya seribuan kan, Bang? Udah lama Bang jualan di sini, Bang? Aku karyawan, Bang. Karyawan. Iya, jadi bang. Bukan apa yang punya? Bukan. Yang punya siapa? Lagi off dia, lagi. Oh, gitu. Iya, Kak. Nih, kawan prosesnya kita mau pesan 15. 15 ya. Karena setelah kita divaksin kita harus tunggu stamina kan. Telur itu ada stamina? Benar. Ini namanya telur gulung bahaya. Nanti di konten Marjuki ada mie bahaya juga di samping, ya kan? Nah, gimana rasanya setelah makannya bahaya apa enggak? Jadi untuk kawan-kawan, aduh, kameranya main. Untuk kawan-kawan, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa tonton terus videonya, ikutin kegiatan kita sehari-hari ya. Let's go! Oke, kawan nih, telur gulungnya udah selesai 15 ya kita pesan ya, Jok. Jadi kita sekarang nge-reviewnya. Gimana rasanya? Iya. Nge-reviewnya ya, review telur gulung yang kita makan. Kita makan di mana, Dok? Di situ. Situ aja duduk. Yuk, ke sini ya, kawan. Sini. Oke, kawan. Jadi, ini adalah section kita biasanya setelah kita tanya-tanya sama abangnya, sama makanannya, telur gulung. Sekarang kita adalah review makanannya. Iya kan, Jok? Iya. Lihat tuh, itu ramai kali. Itu ramai ya. Baju putih nampak. Oke. Sebelum makan itu kita langsung berdoa karena supaya makan kita ini jadi menjadi darah daging terus ya Juk ya. Tadi kita mesenin. Kita hari ini mau mukbang telur gulung. Namanya telur gulung Juk. Iya. Mau kameranya kok diam aja gitu. Dia malas sekali kerja nih kawan serius. Dia malas sekali di kerja malam nih. Coba tengok. Ini dia malas sekali nih. Biarkan aja. Ini coba nih ya. Nih. Aku enggak sabar lagi. Kameranya bagus. Bagus. Oke. Okay. Dia malas sekali kerja. Dia enggak diangkatnya kameranya dong. Awas nanti ya. Oke, langsung berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi, biasa kita makan telur gulung di mana? Di SD. Di SD biasanya kan. Di SD tuh harganya ini kayak ini dia kecil yuk, tapi 150 pesan. Nih. Ini. Kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Beli berapa tuh Ren? Tujuin berapa tuh beli? 15 15 Rp. 1.000 Kita mau bang telur gulung ya. Jadi langsung aja di jalan kereta api ya kawan. Habis segitu Ren? Habis lah. Dia pakai lepel juga gak ada? Enggak, kalau telur gulung dia satu lepel. Tapi namanya bahaya juga. Bahaya juga. Karena bahayanya setelah makan ini kita bikin ketagihan. Bahaya uang kita habis. Uang kita habis. Bahayanya kolesterol. Iya. Makanya kita beli makan habis uang kita. Nah, betul. Ya. Ini kawan, dia campur mayones gitu tadi sama saus gitu juk. Kalau di SD kita jajan SD, itu enggak ada mayones kan? Cuman sausnya aja. Ya, sama kuah. Oke kawan, aku ini setelah divaksin badan aku kurang fit sebenarnya, tapi perut aku lapar, jadi aku mau ngonten demi kalian. Corona berarti ngarang. Enggak, aku enggak corona. Maaf ya kawan. Nih coba lihat telur gulung ya. Habis kayak. Berapa tadi beli? Bertanya lagi. Kameramen udah salin ya. Jangan lupa 15 ya. Like, komen, dan subscribe channel dan maju PA kameramen aku nih. Santai Pak, makan Pak, santai Pak. Enggak pakai minum, Pak. Kayak makan sate ya, berapa tusuk itu ya? Sekarang udah tinggal 5. Tajam-tajam ya. Ini ada yang nyebak bahaya gitu. Kalau terus kita makan, bikin kelagian, takutnya kena bisul nih. Benar. Sama ya benar. Iya. Jadi ada mengendalikan makannya nih? Enggak. Tapi enak. Apa? Ini enak kan? Aku reviewnya enak. Kalau gak enak mungkin gak akan habis aku nih. Ini. Nanti Juki ngonten di mana, Cok? Di depan sampingnya. Nama. Ini apa tadi? Ini bahaya. Ini bahaya. Kita belum ada collab lagi ya sama ini. Heeh. Kapan-kapan kita collab ya? Wow, kalian wajib coba di sini jalan kereta api pas di depan masjid ya Juk ya. Pokoknya sini sini banyak kulineran lah. Banyak kulineran. Selama ini kita belum ada mencoba kuliner telur gulung kan, belum di maksudnya dicobain tuh dibuat konten. Hari ini aku buat konten telur gulung. Tinggal lagi nih. Tiga. Kameramen lupa. Kenapa ya? Nanti lah. Minumnya ada itu sebelah minum. Air putih. Ya, tempatnya ramai teman-teman ya. Sini ada minum makanan juga, ada minuman, ada mie, rame. Ada telur sama roti. Dan ini. Sekarang channel siapa ya? Kok dia mempromosikan? Tinggal dua lagi kan? Tinggal dua lagi. Enggak. Dia saus itu. Oke. Tinggal satunya, aku gak mau ngabiskan untuk kameramen. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus berkembang. Saya mohon kepada kalian semua untuk apa ya? Untuk support aja. Supaya channel ini maju ke depannya. Like, subscribe juga ya. Kuliner menarik untuk kalian semua yang wajib ditonton ya. Jangan lupa juga subscribe channelnya teman saya Marjuki.
Dia lagi ngejar jam tayang, mohon ya, kalau mohon. Gitu kali ya. Ya, mohon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.